Jumpa kawan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rakan-rakan media, terima kasih kerana dapat bersama pada hari ini. Hari ini kita adalah hari sempena dengan sambutan Jubli Perak 25 tahun Syarikat Air Terengganu. Jadi kita mengucapkan, sebenarnya ucapan saya lah, ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kaki tangan satu sama ada yang telah berpencen ataupun yang masih bertugas, kerana telah menggerakkan satu sehingga sampai kepada satu sebagaimana yang ada pada hari ini. Okey, sorry. Ada nak tanya? Soalan Umbi. Ha? Okey. Kita nak dengan pemilihan air Lumpur terpadu kepada rakyat Bukotin Bank. Sekarang ni dengan pembayaran PLT yang tak mungkin. Kita masih lagi mengikut perancangan apa yang dilaksanakan pada B40 berkenaan, termasuklah yang kita teruskan juga walaupun berlaku sekatan kepada royalti itu yang masih kita berikan kepada masjid-masjid yang didaftarkanlah dan juga golongan B40. Jadi yang ini tetap diteruskan kerana kita rasa ini adalah tanggungjawab sosial daripada kerajaan negeri yang perlu dilaksanakan juga. Macam mana pergi dengan sekolah rasa di taraf air? Adakah ia meningkat ataupun tak yang sama? Itu mungkin CEO satu boleh boleh tambah. Tanya dapat. Jelang perlu dengan pelarasan taraf air. Tarif air tu. Pelarasan tarif air ni kita memohon dan kerajaan pusat yang meluluskan. Dan kiraan tu sekarang, pelarasan tu kita ada formula yang standard. Jadi kita tak boleh dia mengikut kos yang kita keluarkan, dan sebahagian kecilnya untuk keperluan capex yang diperlukan. Jadi pelarasan tarif tu bila berlaku, ianya berlaku mengikut ketetapan yang telah dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan. Keadaan semasa lah. Ya. Tapi maksudnya royalti tu sangkut-sangkut pun tidak mengganggulah janji-janji manifesto tu. Jadi. Yalah, sebagaimana kita hidup sebagai manusia, tetap kena makan kan. Jadi susah ke senang ke hidup, kita kena usahakanlah. Jadi setakat ini kita masih boleh survive walaupun dalam keadaan sedemikian, tapi pada kerajaan negeri yang hak itu adalah hak yang perlu diselesaikan. So kalau ialah macam priority atau sukit pengurangan dana, so adakah kita akan berkini kembali dengan perkembangan air Berhad untuk ialah yang biar dia kita tidak timbul dekat itu lagi. Tak timbul, masih lagi segala yang ada sekarang ni. Ya, sama. Tidak ada pengurangan kepada penerima manfaat. Semalam dari segi apa rasmi lembaga sumber air Terengganu, so apa manfaat yang kita dapat daripada pihak negeri dengan penubuhan laut tu? Yalah, penubuhan laut ini sama juga dengan di kebanyakan negeri di Malaysia yang telah beruntukkan oleh enamen negeri masing-masing untuk membolehkan kita mengutip hasil daripada penggunaan sumber air. Bukan sekali laut saja, air sungai pun sama yang belum terawat ini. Jadi pelbagai kategori dan kebanyakannya ialah pihak industri dan pihak komersial lah yang kita boleh mengenakan cacah yang tertentu. Jadi alhamdulillah, maknanya dari segi pelaksanaan ada negeri yang setelah 10 tahun enamen itu dibuat di negeri yang berkenaan baru boleh dilaksanakan atas pelbagai masalah. Alhamdulillah di Terengganu ini kita tahun yang pertama kita bagi grace period, bagi pemahaman, bagi kita mengadakan libat urus, menjelaskan kepada mereka kenapa timbul kutipan ini, dan tahun yang kedua alhamdulillah kita telah mengenakan dengan kadar-kadar yang munasabah dahulu sebagai ada insentif dia, dan kita boleh dapat kutipan dan jumlahnya bertambah. Jadi saya tak nak berilah jumlah berapa. Mungkin dalam sidang DUN nanti akan ada soalan yang berkaitan dengan jumlah kutipan hasil daripada adanya ini.
Sui LRA yang ada sekarang memang mencukupi ke atau kita ada penambahan lagi? Kita ada penambahan insyaAllah. Loji Rawatan. Jadi saya tak boleh beritahu lah. Besok kan bertumpu-tumpu orang datang nak berikan proposal dan sebagainya. Tapi insyaAllah. Maknanya akan ada. Sebelum tahun ini ke? Untuk tahun ini pun ada dalam pancangan dan termasuklah tanggungjawab kerajaan negeri untuk menyelesaikan isu air di pulau. Pulau mana saya tak nak sebut lagi lah. Tapi ianya dalam perancangan. Yang daerah mana boleh sebut? Sama je. Kalau sebut daerah tahu pula mana pula. Lalu kita kena lah. Maknanya tahun ni akan Terengganu akan ada LRA baru ke sana? Tahun ini dari segi sekarang ini kita sampai ke akhir untuk menentukan skop spesifikasi. Jadi kalau tidak sempat tahun ini pun mungkin awal tahun depan boleh mulakan pembinaan lah setelah dokumen kontrak dan segala proses-proses ini diselesaikan. InsyaAllah dalam waktu terdekat ni lah. Beres. Ini STPM Terengganu terbaik di Tabur Tuturu. So ada niat dan kekakam. Okey. Lagi. Apalah kita, saya pergi pihak negeri mengucapkan terima kasih lah kepada semua kaki tangan kerajaan negeri dan juga rakyat negeri yang telah beri kepercayaan. Dan kita tengok ianya tidak mudah sebenarnya untuk kita membuka apa yang ada dalam akaun kita untuk dilihat oleh rakyat, tapi saya rasa itulah cara yang lebih baik supaya kita lebih transparan dan pertanggungjawaban kita kepada rakyat itu lebih baik. Okey. Datuk Sri, STPM. Banyak tahniah. Dan saya ucapkan tahniah juga lah. Saya ingat tadi yang my OB yang yang STPM yang betul-betul ni, so cuma dalam Terengganu. Alhamdulillah, saya rasa itulah terkenalnya Terengganu. Bukan sekadar STPM, tapi SPM pun sama juga. Dan saya ucap katanya kepada seluruh anak-anak Terengganu yang telah cemerlang dalam pendidikan, dan dunia selepas ini akan lebih terbuka besar kepada mereka lah. Bagaimana mereka ingin harungi kehidupan dunia ini. Saya percaya anak-anak Terengganu boleh cemerlang je lagi bila mereka masuk ke universiti, alam universiti nanti insyaAllah. Kita tengok dulu dari segi jumlah berapa, baru kita akan announce lah waktu yang sesuai. Terima kasih.